annyagar Ballukar ussum Halodo panjangjang anu karandapan di Kabupaten Sukabumi ngebalukaken Suur Turta Sunggapancai piken warga ngaloletrak kuki Tuuna warga Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi kemanfaatkencaai Walungan pikenyimponan kebutuh Cai sap pepoe warga nyien Serepancai anu disaring secara tradisional make awi. Usum haldo panjang anu karandapan di sajumlah hing lelewek di Sukabumi ngabalukarkan warga di opat desa nyeta Purwasedar, Ciracap, Mekarsari, Turta Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, ngarala cai pi kenyumponan kabutuh sapopoe tina sang serapan walungan. Walungan Cilegok anu kaya nana ngoletrak ngabalukarkan warga nyariin sumur sang serapan tina cai walungan, kucara disaring secara tradisional make awi jeng bilik. wallungan remen kakemuhan runtah jeng limbah teh kualitas cair sengserepan anak nyambuang keun bau anus semnyegak sanajan Kitu warga kapak sang onssi eta cair seng serepan pikenyumponan ka butuh sapepoe utama na piken inumen jeng masak ngambil la dari sini kurang lebih eh uh... duanya sampai tiga bulan lah sudah 2 sampai bulan ya. ini, ini tuh air apa sih kang mata air atau gimana bukan ini air sungai kalian yang hmm. tersisa ya di bawah tanah itu eh, susah gitu. kalau serapan dari mana juga hmm. terus ini tadi kan. airnya kan sedikit berbau tuh iya kan? harus gimana lagi nggak ada lagi airnya Ras rasanya kan. berubah nggak kalau diminum iya kalau gimana sih ya berubah sih berubah cuman harus gimana lagi hmm. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi Maman Suherman ngeceskin pihaknya bakal ngelakonan sistem pola pipanisasi di sebebara kecamatan Anukatara Jangah Gartur Tase Setencai. Nah kalau nanti ada beberapa daerah yang memang harus diprogramkan pipanisasi sesuai arahan beliau insya Allah kami laksanakan. Tetapi untuk sementara ini kebetulan kami masih ada uh, baper buffer stok pipa, hanya kami layani dengan memberikan bantuan pipa. Dirna Oge Narget Gendina tahun 2025, Sakumna Lelewak di Kabupaten Sukabumi bakal nampak program pipanisasi. Pihakna miharap ngaliwatan program pipanisasi, mual ayadai Lelewak di Sukabumi Anuse Setencai. Budi Setiawan, Bandung TV.